Hai Smart Viewers, balik lagi nih di Travel Checklist. Lanjut yuk jalan-jalan. Nah Smart Viewers, tadi udah dari pulau Lagian kecil atau Lagian unik yang tadi udah gue bilang. Terus sekarang udah nyampe di spot snorkeling. Ini di Pulau Pahawang Besar. Kita lihat yuk keindahan bawah lautnya kayak apa. Ikutin gue ya. Inilah pemandangan yang gue lihat di spot snorkeling pertama ini. Jarak karang dari permukaan cukup jauh ya Smart Viewers, sekitar 2-3 meter. Karang di area ini juga tidak terlalu banyak warnanya. Dan menurut gue sayang banget karena ada beberapa karang yang mati dan tertutup lumut. Airnya juga gak begitu jernih. Ada lumut-lumut yang mengambang kecil-kecil jadi kelihatannya butek di airnya. Pada saat gue snorkeling ini, cuacanya sangat tidak bagus juga, ombaknya lagi kencang, jadi harus lebih usaha untuk berenang kesana kemari. Tapi ini dia yang bikin istimewa, ada ikan badutnya yang lucu banget. Gue juga gak lupa nih untuk mengabadikan pertemuan gue dengan ikan badut ini. Loh, kok ikan Nemo-nya diangkat sih sama rumah-rumahnya? Smart Viewers jangan kaget ya. Jadi ikan Nemo yang ada di spot ini tuh dikeranjangin gitu. Karena di spot ini tuh sebenarnya nggak ada ikan Nemo yang hidup bebas. Untuk menjadikan pengikat spot di snorkeling ini, ditambahlah dengan ikan Nemo dengan cara memindahkan juga dengan rumah-rumahnya. Seperti ini. Nah, sehabisnya snorkeling akhirnya gue sampai di Pulau Pahawang. Ke Pulau Pahawang ini hanya untuk menaruh barang dan makan siang aja, karena kita mau lanjut lagi ke spot snorkeling yang kedua. Langsung pergi lagi nih gue ke destinasi yang kedua. Ternyata destinasi yang kedua ini gak terlalu jauh dari homestay gue. Gak sampai 30 menit udah sampai di spot yang kedua ini. Masih ditemenin dengan bukit-bukit yang mengelilingi laut, indah banget ya. Jadi langsung mau nyebur aja deh nih gue. Pada spot snorkeling ini, gue ngeliat dari atas banyak banget ikan. Lucu banget ya. Dari warna airnya aja, gue udah tahu kalau spot yang satu ini cukup dalam nih, Smart Viewers. Dan mari kita lihat karangnya seperti apa di dalamnya. Bener ya yang gue bilang, spot yang satu ini cukup dalam nih, dan karangnya nggak terlalu kelihatan. Kalau untuk karangnya, kayaknya nggak beda jauh ya sama spot yang pertama. Tapi ini yang bikin beda, kita bisa foto di tulisan wisata Taman Nemo ini, biar afdol gitu kalau kita udah kesini. Tapi untuk kalian yang mau foto di sini, harus usaha sedikit karena kita harus turun sekitar 3 meter sampai 4 meter baru deh bisa pegang batu ini. Tidak begitu senang dengan karangnya, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi kita bisa nih main sama ikan-ikan yang ada di sini. Kayak gua gini, kasih makan roti ikan-ikannya, terus langsung deh pada datang semua. Lucu ya?
Sudah puas main dengan ikan-ikan yang lucu ini, gue lanjut lagi nih ke destinasi terakhir untuk hari ini, yaitu Pulau Pahawang Kecil. Di sini kita bisa menikmati pemandangan sore hari dan juga permainan wahana air yang banyak pilihannya. Kali ini gue memilih untuk menikmati sore hari sambil menikmati air laut yang dangkal ini. Setelah tadi abis snorkeling lagi di Pulau Taman Nemo atau spot snorkeling Taman Nemo, terus banyak banget ikannya, terus ada juga tulisan itu ya, jadi kalau misalnya yang mau foto di tempat tulisan itu, kalian tuh harus turun sekitar 4 sampai 3 meter deh kalau nggak salah. Gue itu coba sampai kuping gue ngerasa kayak pengang gitu sih. Ya cuman okay kan sama videonya tadi, keren banget ada karang-karangnya juga yang warna-warni di dekat tulisan itu. Terus sekarang gue lagi ada di Pulau Pahawang Kecil. Kita mau nikmatin sunset di sini, semoga sunsetnya ada. Soalnya agak ada sedikit awan-awan yang nutupin kayak gitu, semoga nanti kita dapat sunsetnya. Terus gue pokoknya pengen nikmatin dulu di sini, lihat keindahannya. Kayak berasa di Raja Ampat gak sih versi Lampung? Kayak gimana coba? Raja Ampat tapi versi Lampung. Ya udah, pokoknya inilah indahnya Indonesia. Waktunya untuk beristirahat, mari kita pulang untuk mengisi tenaga. Udah cukup capek kan 2 kali snorkeling? Abis ini gue akan ngasih lihat keindahan di pagi hari di Pulau Pahawang. Jangan kemana-mana ya Smart Viewers, tetap di Travel Checklist!